by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing, go out of this world, and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates, baby. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait. Hey, good on Medan, go on makan Omega. Ada Eva Star, Palawar, Sembodo. Dan kita goreng dan tidak lupa ini tetlor. Ini mau makan Omega Gunung Medan ini dengan pakai tetlor. Oh, bangnya udah dipandu. Halo, jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Tiket bus Sultan kelas MPM ini 575.000, teman-teman. Jadi teman-teman kalau naik bus ini dari Padang Jakarta, Bukit Tinggi Jakarta, Payakumbuh Jakarta sama. Dan kita tadi naik dari Padang Panjang ke Jakarta sama. Atau dari Batu Sanggar juga 575.000. Dan juga ada trayek dari Padang Jakarta Bandung, itu harganya tetap sama, teman-teman. Semua rute dari Sumatera Barat Jakarta sampai Bandung itu sama 575.000. Nah, ini loket MPM di Sentara, ada yang naik lagi di sini. Emang belum penuh tadi naiknya, sekarang naik lagi di sini sepertinya sudah full. MPM Sumani Tangerang, tujuan Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Bandung. Sampai di Kota Madya Solo, kita akan masuk terminal Bare Solo. Ini Sultan Plus yang dari Padang ketemu di sini. Yang baru pergi di angin baru masak jago mana di Komodo. Pergi di Komodo pergi deh. Yang baru jago mana di Komodo baru pergi di Komodo pergi deh.
Yang baru-baru 12.08 kita sampai di Solo. Yang baru jago mari jago mudo. Kira. PGD angin permasalah jago mudo ada PGD. Yang baru PGD angin jago mudo baru PGD. Ada PGD. Jago mari jago mudo. Enak ini. Yang baru pergi diangin di Komodo orang pergi deh. Masih panas ya pergedelnya. Jago Komodo. Kita coba makan. Pergedel. Pergi deh. Yang baru-baru pergi deh. Pergi deh angin. Pergi deh angin baru masak jago Komodo baru pergi deh juga. Berada. Dua. Jadi lah. Berada wah. Jagua mudo, angin baru masa baru beret. Yang baru-baru, jagua mana jagua mudo angin baru. Yang baru jagua mudo baru pergi dia jagua pergi. Lagi dia jagua mudo. Yang baru-baru. Lagi dia angin jagua pergi. Pergi dia angin baru jagua mudo. Yang baru jago mudo baru pergi dia jago. Go. Yo, ni lah tangga. Yang baru-baru. Pare solo. Lagi dia jago mudo baru pergi dia jago. Lagi dia lagi terminal Pare solo. Baru-baru ya nasi goreng. Baru-baru ya nasi goreng. Ini diketera. Sudah, nah. Ada nasi goreng. Langsung berangkat. Karena tadi sudah tertunda 30 menit di Padang Panjang. Baru-baru nasi. Siapa lagi nasi ya sepuluh ya, Bu? Nah ini teman-teman YouTuber kita di bawah lagi sibuk juga nih ambil gambar. Di jalannya nasi goreng. Baru-baru nasi ya, Bu. Jalan, Pak. Eh, bukan. Masih angin dulu nih. Berapa tekanannya tuh? Berapa tekanannya? 120. Ya. Buka 24 jam. Buka. V65.
ketika kita sudah memasuki Kabupaten Salunto, tepatnya di Kenagarian Sinukal. Ini daerah yang menghasilkan produk tenunan yang sangat terkenal. Pasar Nagari Sinukal. Ini ada perbaikan jembatan juga di sini, teman-teman. Tapi tidak buka tutup. Masih bisa dua arah. Harus pelan-pelan. Ini barusan kita melewati simpang menuju arah Kota Salunto, tepatnya di daerah Muara Kelapan. Terus Junjung. Nah, kita isi solar dulu di sini di Muara Kelaban. Ini persiapan ya untuk di perjalanan supaya kita tidak terhalang. Ini masih antri satu buah MPM di depan. Sama-sama jago aja kebersihan yang Pak ya.
Sudah sampai di Pulau Punjung, Kabupaten Damas Raya. Sebentar lagi kita di Gunung Medan. Hampir jam 4 sore kita sampai di Gunung Medan. Ini ada 2 MPM di sini, satu Palala, Epastar, Sembodo. Ini kita sudah di Gunung Medan, rumah makan Omega. Ada Palala, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Jakarta.
ada Epastar, ada Sembodo, Sembodo, dan kita mau sholat dulu. Cari tempat sholat dulu. Teman-teman, setelah selesai sholat, kita akan makan dulu di sini. Katanya kita harus pesan teh telur di sini. Ini teh telurnya enak katanya. Rumah makan Omega, Gunung Medan. Dek, makannya gimana caranya? Prasmanan, Kak. Oh, prasmanan ya. Pesan teh telur ya. Oke. Okay. Ini kita prasmanan makannya. Ini dia. Ini ada ayam goreng, gula ikan patin, ayam lado hijau, ikan lado hijau, gulai ayam, gulai telur, rendang, dendeng hijau, dendeng belado. Sudah ambil nasinya sama ikan goreng dan tidak lupa ini teh telur. Nah, teman-teman, ini kita makan ya di rumah makan Omega Gunung Medan. Ini nasi campur, kita cuma pakai ikan goreng. Coba makan ya. Ini makan siang yang sudah terlambat nih. Kita aduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Wow, perut udah lapar, makannya harus perut lahap, ikan goreng sama sambal ado hijau, ado-ado lagi. Mantap ya teman-teman, coba ado hijaunya. Kalau di rumah makan Omega Gunung Medan ini jangan lupa ya teh telur, ini favorit di sini ya. Harus pesan nih teh telur. Wow. Kita sudah makan di sini pakai ikan goreng dan teh telur 42.000. Kita beli aqua dulu ya. Yang Jakarta Bandung, kepada para pembangun MTN Tukang Kelas tertangka 78-70-26 yang terkata yang Jakarta Bandung kepada para pembangun 70-13. Ini kita sudah siap-siap mau berangkat. Drivernya sudah di atas. Penumpangnya sudah dipanggil nih. Sultan Kelas 7013 NU. Tujuan Jakarta Bandung. Jadi teman-teman, di rumah makan Gunung Medan ini kita harus cepat-cepat ya, karena bisnya tidak berhenti lama di sini. Kalau kita habis sholat, langsung makan, langsung siap-siap menuju bus. Ini
ini rumah makan Omega Gunung Medan ini sangat legend ya. Dari tahun 80-an ini sudah ada, dan semua bus jarak jauh jurusan Palembang, Jakarta, Jambi ini berhenti di sini. Dan ini rumah makan yang tetap eksis sampai sekarang ini dan tetap dipertahankan di sini lama. Omega Gunung Medan. Nah teman-teman, hari ini ada 3 Sultan kelas MPM yang berangkat ke Jakarta ya. Ini Ambassador, ini dari Padang, kemudian ini yang kita naiki dari Bukit Tinggi, dan satu lagi Sultan kelas yang via Sitinjau Laut juga dari Padang, Pariaman. Ini bisnya. Semuanya berhenti di rumah makan Gunung Medan ini. P69, P65, dan satu lagi kita akan lihat P76. Ini lebih baru, Sultan kelasnya lebih baru, P76. P21 sudah berangkat, ini bukan Sultan kelas tapi. Berarti kita istirahat di sini lebih kurang 40 menit. Kita berangkat lagi menuju Jakarta dari rumah makan Omega Gunung Medan. Jam 18:15 kita sudah melewati perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Sebentar lagi kita akan memasuki
wilayah Morobungo, teman-teman, yang sudah banyak hutan-hutan banget. Sebentar lagi maghrib. Kabut juga di luar. Udah sedang mungkin. Nah teman-teman, ini kita sudah memasuki waktu sholat maghrib. Kita sholat dulu di Masjid Nur Saadah, Simpang Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Sepenggal, lintas Kabupaten Bungo, KM24 lintas Sumatera. Kita salat dulu di sini ya. Teman-teman, ini kita sudah selesai salat maghrib di Masjid Nur Saadah, kilometer 24 lintas Sumatera di Kabupaten Bungo. Dan ini teman-teman, kita tidak melewati lintas tengah ya, jadi kita tidak melewati kota Morobungo, tidak melewati Sarolangun, Lahat, Tebing, itu tidak kita lewati. Dan kita akan lewat lintas timur. Lintas timur nanti kita akan masuk menyisir kiri dari jalan lintas Sumatera ini sebelum kota Morobungo. Kita akan belok kiri, nanti kita akan ketemu jalan lintas timur yang menghubungkan Jambi dengan Palembang. Nanti kita akan berhenti di Tampino namanya. Oke, kita lanjut ya, seperti apa keseruan dari perjalanan kita dengan Sultan Kelas MPM. Terminal Morobungo. Ini kita harus masuk terminal ini. Terminal Morobungo.